Bismillahirrahmanirrahim. Min as-surat al-mustawdim. Khairil muhdud adikim. Bismillahirrahmanirrahim. Khutnal muhafid tabrifataka salihim. Wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiru 'ala rabbihi dhahira wa ma arsalnaka illa mubashshiran wa nadhira Qul ma as'alukum 'alaihi min ajrin illa man syaa'a ayattakhidha ila rabbihi sabila. Wa huwa Allah Ta'ala iku alladzi dzat khalaqa ingkang gawe sapa ladzi minal ma'i saking banyu, saking barang cair. Apa damel saking banyu utawi barang cair basaron ing manusa. Maknane minal mani manusa digawe saka mani, Allah gawe saka mani insanan ing manusa. Faja'alahu mongko gawe sapa Allah Ta'ala hu ing mani utawa hu ing mak utawa ing basar digawe nasaban ing sing duwe urutan nasab. Faja'alahu mongko gawe sapa Allah Ta'ala hu ing basar digawe nasaban ing sing duwe silsilah nasab. Dzana sabin tegese sing duwe silsilah nasab, sing duwe silsilah urutan nasab. Wa sihrolan Allah gawe ing besanan atau mertua besanan dan sihrin dikasih yang dua besan biaya tazaw wajah dhakaran kana unsa tolaban di tanah sul faja'alahu mongko gawe sop Allah Ta'ala hu ing basar digaya nasaban ing dua silsilah nasab dan nasabin dikasih yang di silsilah nasab wasihron nan wong digawe iku sing dua silsilah utawa komunitas utawa perkumpulan musoharoh perkumpulan mertua dan sihrin dikasi sing duweni mertua duweni bisan itu orang jauh bisan di ayat azab wajah gambari araf yang tong rabi sopo wong dakaron ing wong lanang karena anani sopo wong awun sato wito oleh rabi atau oleh ngerabi tolaban krono golek golek li tanah suli maring turunan naslun mana ini turunan wakana lan ana sapa rubuka sapa pangeran sira ana iku qadiron iku dat sing kuwasa banget qadiron tegese dat sing kuwasa alama ing atase perkara ya sa'u kang ngersakno sapa Allah Ta'ala alama ing atase perkara ya sa'u kang ngersakno sapa Allah Ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kanal kafiru 'ala rabbihi dhahira Wahai butuh nalan podo nyembah sobo kufar ayel kufar tegese wong kafir mintu ini lagi saking salahnya Allah nyembah makin perkoroh layan fau kang ora manfaat ya poma gum ing kufar ibadah di kelawan nyembah nima sembah ya ora manfaat walau durhum lan orang bahaya ya poma ing kufar gitar kiha kelawan ninggal ibadah bahwa tema ku alas namu pro pro berholo utawa lepas sesembahan ya Allah wakana lan ono sobo al kafir wong kafir ala rabbihi ngatasi pengirani wong kafir dhahiran ku wong sing wani mu'ayin nanti kesini nulungi li syaitani maring syaitan bito ati klan to'at ning syaitan wa ma'arsanan orang utus ingsun ka ing siro ilam basyiron kecuali ngekei berita gembira bil jannati klan swarga wa nadhiron ngekei berita peringatan ke meden-medeni mukhawifan tegesi meden-medeni minan nari sangin roko subhanallah kul ngucapu siro muhammad ma'asalu raja li ingsun kuming siro kabi alihi ngatasi iki dakwah utawa ing atase ikhlas tabligh ala tablighi ma ing atase nyampekno perkara ursil tukang den utus ingsun bihi klan ma aku ra njaluk min ajrin saking opah apa wae ilaman kecuali wong lakin man tetapi ne wong sa akang kepengin sapa man ayat takhida ing yen to ngalap sapa man ila rabbihi maring pangerane man gawe sabilan ing dalan tori kon tegese dalan bi infaqi malihi kelawan nginfakno dunia ini man oleh ingin fakno fi mardo tihi ta'ala ing dalam piro-piro barang sing dati anu ridhani Allah Ta'ala Nabi ora njaluk duit tapi nek ana wong sing urun niate golek dadi parak ning Allah niku Nabi wajib menerima dan tidak boleh melarang
Fala amnahu mongko ora nyegah ingsun hu ing man mindalika sangke ngamal sing ittikhot ila rabbih sabila. Wa tawakkal lan tawakkal sira Muhammad aral hayy ing atadz dzat sing urip sing gesang terus alladzi kang layamu tukang ora bakal mati utawa ora mati sapa dzat. Awo iku dzat sing selalu hidup. Wa sabbih lan maca tasbih sira mutalak bisan hale wong sing nglanggoni. Nganggo ini maknanya bersamaan bihamdi lan ya muji Allah. Aja maca tasbih tok ya muji pangeran. Aikul tegese ngucap sira Muhammad subhanallah walhamdulillah. Wa kafalan cukup sapa bihi Allah fi dzunubi ibadi lan kira-kira salah kawulane Allah. Allah nyukupi apa ne khabiran oleh mirsani. Aliman tegese oleh mirsani. Ta'ala kok dadi ta'aluk bihi kelawan dawuh khabiran apa fi dzunubin huruf jer ini maksudnya bimbingan ada jer majur ini tak aduknya sampai lafad khabiran wawaladi khalaqas samawati wal ardh kalau terangkan ini ini rumah ada tenang kalau terangkan masalah nasab ya. Terus nasab sing diharam no kawin ini ku pitu ya. Nasab sing diharam no kawin pitu ini ku khurrimas alaikum napa ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Niki penting kula aturaken jenengan rasa sensitif. Pokoke masalah hukum iku cocok ra cocok rasa napa sensitif. Agama itu mengharamkan atau melarang adopsi ngangkat anak. Kalau terpaksa ada orang ngangkat anak itu harus dicatat nasabnya. Dan dimaklumatkan di keluarga anak yang diadopsi maupun keluarga yang mengadopsi. Karena nanti ditakutkan terjadi ikhtilatil ansab. Nggih kula bali nutur terjadi ikhtilatil ansab, percampuran apa? Nasab. Karena setiap satu orang itu pasti punya 7 orang yang haram dikawin karena apa? Nasab. Ini ku ibu. Nggih ibu dulur ummahatukum terus putri dulur kandung bulik sangka bapak, bulik sangka napa ibu, terus ponakan ya anake dulur lanang lan anake dulur napa wedok niku sing haram krana nasab. Sebab niku ikhtilat. Yen wae di rumahno, riyen Rasulullah nung di anak angkat dene Zaid. Sampai wong darani Zaid bin Muhammad, mboten Zaid bin Harisah tapi Zaid bin Muhammad. Terus ambek Allah piambak dibatal lo. Uang kudu nyebut Zaid bin Harisah. Dipaksa. Nggih, uang kudu nyebut Zaid bin Harisah. Ora oleh muni Zaid bin Muhammad. Sampai turun ayat lewat Allah langsung ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu inda Allah. Uang kudu disebut nganggo jenenge bapake. Iku nak kepengin adil cara Allah. Mereka tiang adopsi ini mesti ngelahirno sombong. Kalau pun bolak-balik, wingi kalau ngaji teng Bojonegoro, teng Islamic Center dia bilang, adopsi itu melahirkan kesombongan. Lho nggih to nggih, misale anake Ruhin tak pek anak angkat aku. Kan keren ben Gus Bak dibang ben Ruhin. Lama-lama anaknya itu kalau ditanya seneng, jenengan sinten? Kula putrine Gus Bak. Kan gak siap di bapak keriting, gak jelas. Mending dalan-dalan ya wis ngono kan. Itu satu, melahirkan kesombongan. Dua, terjadi ikhtilatil ansab. Misalnya anak Ruhin melok pulau terus kuliah. Jebule pacaran mbek dulure dhewe. Terus engkok rabi entuk dulure dhewe, entuk ponakane. Itu bahaya sekali. Sangat-sangat bahaya. Kula mun crito teng budi-budi ketika saya memberi makalah tentang adopsi niku wonten kiai sikoh bisa dipercaya cerita. Itu orang wong di anak angkat yang Jakarta. Yang nganterkan tuh Pak D-nya. Suatu saat anak ini besar kuliah pacaran mbek adik kandungnya. Walhasil terus kawin di anak sito. Pak D yang dulu nganter ke Jakarta ke yang adopsi itu nilii di Jakarta. Kok wagetnya bukan main, ternyata yang dirabi itu sama-sama ponakannya gitu dulur nopo kan? Ini bahayanya ngangkat anak nopo. Sehingga dibatalkan oleh Allah, orang harus mau menyebut bapaknya. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu inda Allah. Tapi wong saiki wis enake dhewe.
Anak sampean kudu bangga, makalah Nabi itu mengancam manida ila ghairi abi wa huwa ya'lamu anna ghairu abi faqad kafar. Wong sing ngaku ora bapake diaku bapake dianggap ngafiri utawa ngingkari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu melahirkan kesombongan itu mesti. Karena mesti milih yang keren kan? Milih sing apa? Keren. Nomor dua terjadi campur aduk napa? Nasab. Mari kula suwun sing pun ngadongaken anak istilah anak angkat istilah bahasa Indonesia. Tetap harus ditulis silsilah keluarganya, dia saudaranya berapa. Kalau anaknya itu tersinggung dianggap anak angkat, berarti cah sombong satu balik non keluarganya. Nah, apa-apa ya apa. Terus ketiga ini yang penting. Orang me anak angkat itu alasannya kan saake, kepengen nulung wong miskin. Kula balen rata-rata niate kan kepengen nulung orang miskin. Nak cara kula, nak lancen niate gitu betul. Niki pendapat kula lho. Tapi maksud nyangkut pembatalan anak angkat itu jelas ada di Quran, di hadis. Alasan kedua istilah ansab ya ada di kitab. Tapi yang ketiga ini pendapat saya. Yang ketiga ini jelas. Saya ulama itu harus jelas. Yang tadi di Quran, di hadis itu dua alasan tadi di Quran, di hadis. Yang ketiga ini saya pribadi. Dan saya yakin saya benar. Kalau Anda tidak sependapat dengan saya berarti tidak tahu mikir. Orang kok sampean luwih apa? Bener. Misalnya aku main anak angkat Ruhin. Serang sakit, rasa keriting, lu yang selalu nak bunuh sampai anak angkat. Sedih je cilik, kini je imut, terus tua wanan ni ni. Masalah itu. Coba yang no saya iki. An cilik kan lucu, ya, keriting, lemu, putih, kan sampai anak angkat. Ah itu kan misalnya Ruhin kan serai-rai kakian pola kan. Terus minta sepeda motor Tiger, atau Nexon, atau Ninja gitu. Kan berarti saya kalau nuruti anak angkat karena dia sudah kayak anak saya kan mungkin tak turuti. Tuku sepeda motor 30 juta. Dia umur 16 tahun tak tukokno sepeda motor karena dia kayak anak angkat 20 juta. 20 juta itu kalau saya niat baik, yang penting tak kayak wong fakir miskin atau tak kayak santri. Itu dapat berapa santri? 20 juta misalnya tak kayak wong soleh atau santri atau masyarakat. Kalau 20 orang saja dapat 1 jutaan, maturune entek ngamek ndongakno kabeh. Kere 20 ndongakno kabeh. Tapi gara-gara me anak angkat, uang 20 itu tersentral terpokok ning satu orang. Yaiku ning Ruhin. Iku wae dienggo sepeda motor sing ora jelas manfaate. Paham sing kula maksud? Hanya dari segi sosial kan menjadi manfaat ini terbatas kan? Nggih, Pak. Nah aku ramai anak angkat, Ruhin kebagian 1 juta, mungkin Mustafa kiri pisan kebagian 1 juta, kan beberapa orang kebuka. Karena saya tidak harus terfokus mikir takriting, wow. Paham ya? Lu tenang, paham tenang tuh. Lu kaya boleh menentang pendapat saya, boleh saya pastikan ini pendapat saya. Tapi kan iso, globalnya, paham tuh. Ya? Artinya kalau orang, enggak Ruhin dewasa tak kek nomah, entek 1 juta. Alasannya saya kira Ruhin anak umlarat. Andai kan aku gak main anak angkat, mungkin 100 juta lebih ke orang banyak. Tapi tetap boleh loh main anak angkat. Tapi cara kula nggih sekadar ya sayang, tetap kembalikan ke keluarganya, dibiayai saja. Itu dia mendapat kasih sayang keluarga, dia tidak sombong. Paham ya? Loh soal ingin spesial ya spesial saja misalnya sama rantai anak. Nah kecuali mungkin ada pengecualian darurat, sampean gak punya anak. Gak punya anak, ada ponakan atau keluarga, kamu anak, kamu angkat. Tapi nasabnya harus tetap ditulis, saya ulang-ulang, nasabnya harus ditulis. Karena ciri utama manusia yang disebut Allah adalah faja'alahu nasabah. Jadi orang harus jelas nasabnya. Jadi alasan ketiga tadi kelihatan. Kalau me anak angkat itu kan nanti semua aset itu kan terkonsentrasi, itu mau. Biasanya wong lomo 20 juta dibagi wong akeh gara-gara di anak angkat satu mungkin hanya untuk beli napa sepeda motor mulai tak keriting ngono wis mbok weling njuk sangu sak juta entek sedino padahal mau tak kena fakir miskin sak juta cukup sak wulan kan ya sehingga sampean ndak usah tersinggung kula mau cerita hukum sehingga sirinya kenapa Rasulullah itu orang paling dicintai Allah dan punya hiburan nganak ngepek anak angkat yaitu Zaid bin Harisa itu dibatalkan oleh Allah sendiri dibatalkan oleh Allah sendiri tapi jangan kira dibatalkannya itu dibatalkan total secara sosial boten dibatalkan secara hukum nasab
Sehingga semua sahabat yang dulu manggil Zaid bin Muhammad dimarahi Allah, suruh manggil Zaid bin Harisah. Faham ya, terus kula suwun sing wis kadung anak angkat ya ora usah dibatalno, tapi nasabnya ditulis. Dan anak itu mulai kecil pun diberi pengertian, kalau kamu anaknya ini, saudara kandungmu ini. Nah, soal kowe kuwatir kok nang bocah tersinggung wong Jawa. Kamu harus lebih kuwatir ketimbang nanti nasabnya kacau balau, kawin mbek dulure dhewe, kawin mbek ponakane. Senengane kok anggo alasan rasa Jawa. Ora tau mikir nasibe agama, dipikir nasibe rasane wong Jawa. Soalnya kalau aku buat Mustafa itu jenggotan corong Jawa wajib dihormati, sesat tapi dihormati Mustafa. Orang jelas jelundrungnya kok apa? Dihormati. Ya harus pakai agama jelas. Orang dihormati karena alimnya atau karena lomane atau krono sabar melarate. Kudu jelas, kudu nyetor slip. Faham ya? Alasan dihormati. Gak apa-apa misalnya kita nulis, saya fakir 10 tahun sabar. Jadi jenengan harus hormat saya, kalau hormat siap. Mergo jelas kesalahannya. Dan saya siap sabar lagi sampai mati, ya monggo nanti ditulis. Mblus warga syaratnya ngalim, kayak ngalim ya buat suge, terus kadung ngerasa suge. Paling mungkin ya melarat, karena sudah kadung melarat. Itu syaratnya sabar. Sabar itu orang ngeluh. Orang ngeluh itu betah. Biasanya orang nak betah, ambil Allah diterus, nunggu sebetah. Nunggu sebetah, ya kan. Itu kan jadi repot. Jadi itu sobat hitungnya, alasan ketiga tadi bisa dihitung. Saya tuh punya pengalaman gitu, saya punya saudara, punya keluarga, orang kaya, punya anak angkat. Itu ya kebaikannya ya terkonsentrasi, ya itu tadi, tergerus hanya untuk 1-2 orang. Ya taruh saja tadi, kalau orang punya uang 20 juta biasa diamalkan, mestinya bisa dikasihkan pondok atau fakir miskin, bisa orang 20-30, gara-gara anak angkat mungkin seliranya selera yang fuduli, yang enggak prinsip, yang sekunder, misalnya untuk beli apa? Sepeda motor. Namun anak-anak yang boleh, kalau itu anak-anak angkatnya sepeda motor di aksesoris. Aksesoris sepeda motor larang bisa. Sepeda larang ngegengnya di mall. Wah, nggak ada dunia itu. Itu kenapa? Menurut saya, kalau mau baik, baik saja. Terus saya teruskan. Tapi teori saya ini ya tidak selamanya benar, karena itu tadi yang dibatalkan hanya nasabnya saja, itu yang pasti benar. Tapi Rasulullah itu ya unik, ini cerita sisi Rasulullah. Rasulullah itu diputuh, jadi Hasan Husain. Hasan itu wanteng. Tidak ada orang mirip Nabi kayak Hasan, Hasan bin Ali. Ini putranya Sayyidah Fatimah yang sugeng karena Hasan kalian apa? Husain. Sebenarnya punya adik namanya Muhassin, tapi meninggal. Hasan itu wanteng. Ganteng putih, ganteng ngumputune Kanjeng Nabi. Terus Usama iku sampean Rabi Zaid iku rabi untuk Ummu Aiman. Nggih Zaid iku rabi untuk sinten Ummu. Pake Usama Zaid bin Harisa. Terus gak ada anak namine Usama. Zaid itu dia anak jeneng Usama iku wireng. Menjen turunane wong ireng. Niku Kanjeng Nabi sowan nang Epol, mergo anake anak angkate. Putu saka anak angkat. Di panggung gitu. Sampai sahabat itu cara sahabat itu orang Jawa itu nak ngenyek Nabi ya mangku gula kopi perkara ini sisi sitok putih sitok nopo lah ini nak Usama umbelen meler itu umbel ngerti umbel temen cara kenapa umbel ini ku Sayyidah Aisyah kok nyisi wira gelap wosora anak ayo wiren umbelen Sayyidah Aisyah kok nyisi betul betul cicik cara Jawa. Kita Aisyah buah ya anak wong suka perawan bojone Kanjeng Nabi kon nyisi cah ireng. Lha di sisi Kanjeng Nabi dhewe. Sampai Aisyah iku ireng, tangan kowe eman kena umbele sama malah tangannya Kanjeng Nabi akhir kare. Jadi artinya gini, jangan kira Nabi itu melarang anak angkat itu terus ndak sayang ya sayang, tapi jangan menggantikan nasab, jangan menggantikan nasab. Malah disebut Quran udu'uhum li'abaihim wa aqsatu indallah fa illam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Ini diatur. Terus sekarang orang bangga ngambil anak angkat macam-macam. Nah, kita sebagai ulama harus ngomong, ini duduk perkaranya karena orang itu punya nasab. Ya, nanti terjadi ikhtilatil apa? Ansab. Nasab itu 7 ya. Terus kedua ditambah nasab karena mertua, tak duduk dono hukumnya gitu. Kalau nasab karena mertua itu dua sisi,
haramnya mertua itu bimujarrodil akti. Jadi misalnya saya nikah dengan istri saya, sekali saya menikah biltu nikah hawatas wijaya bilmahril mazkur, itu otomatis saya sudah boleh salaman sama mertua saya, sudah jadi mahram, mahram bil musoharoh, namanya mahram bil musoharoh. Tapi kalau saya rabi ibunya, misalnya rukin nono rondo, kasusnya kancane bapak nanti konco, ini kisah nyata, konco guru dan PNS, gawe kemenak, gawe depan. Dene ku wis tuwa, mesti ora tuwa banget ya, pokoke dudu. Karena dia sugih ning desa PNS kok sugih. Ngelamar cah wedok. Isi baturi bapak. Ngelamar cah wedok, ya namanya ngelamar cah wedok sing metuki ibuke, ibuke ora ndo. Bareng ro ibuke luwe ayu. Dimetuki spontan muni ngene. Bapak saja kaget, yang nemani kaget. Mugi kala jenengan terus pundi, Bu? Betul sampai anak itu kan, ibu ya dan gelem ibu aku gelem, ibu aku gelem. Padahal posisi Rono sampai kelamaan anak, ibu aku gelem. Jadi bapak aku ngedan ya. Barang metu tak kau bapak, lu kau piye sini sini uang ngelamar anak ikut tu ibu, uang ikut kang kan kancane bapak, ah ibu aku. Bareng wis kasil untuk ibuke terus dipertimbangkan jare sampean kan rondo anakmu ku perawan ra payune gampang penting ibuke mlaku sik terus rabi sama ibunya. Lah itu kalau menurut agama wis dirabi lah wis akad itu ada kemungkinan ndekne iso rabi anake nak urung dijima. Paham nggih? Nak urung napa dijima. Jadi kalau ibunya sudah dijima dikumpuli berarti otomatis anaknya jadi mahram. Makanya disebut waroba ibukumullati fi hujurikum min nisaikumullati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihin fa la junaha alaikum. Jadi artinya itu haramnya anak tiri itu nunggu ibuke dikumpuli. Jadi ra iso ngrasakno loro tetep. Tapi ya ono sing wong dake. Gus tak diambung tok terus dipegang krabi anake. Tapi mbok ora gelem. Geneman kok ngono. Tapi pokoke syaratte haram iku ngenteni dijima anak ibuke mbek anake. Tapi nek anake mbok rabi sekedar akad mboke wis haram. Tapi dari kancaku lho, pangeran wis pinter, Gus. Angger akad ambek cah wedok kan otomatis mboke haram. Lah masih dihalal ya ora gelem wis tuwek, Gus. Wah. Jadi pengiran itu pinter, pengiran orang pinter buahmu. Nah iya bangkunya tau mus, misalnya kayak serabi bik bojomu kok seneng boe, kemungkinannya kan kecil, mereka wis tua kan? Ya kelainan bareng. Nggak bin sampean roh hukum nasab, berarti nasab berapa tadi? 7 ditambah 2, ditambah keluarganya istri. Terus ditambah ketiga yaitu rodo. Makanya Quran nyebut khurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti terus wa ummahatukum allati ardhonakum terus wa akhwatukum minar rahmatullah. Lah nasab sebanyak ini tuh akan hancur lebur ketika adopsi itu tidak menyebut nasab karena akan kacau balau. Kacau balaunya adalah orang pakai nasab bapak adopsi kemudian tidak diketahui bisa saja suatu saat rabi ponakane pacaran mbek adike wong sekarang donya napa glo. Nanti rata-rata diberi sanksi pangeran. Wong sing mek anak angkat itu rata-rata dikasih sanksi pangeran. Karena Allah duwe sunnah, orang yang menyalahi aturannya pasti di dunia pun ada sanksinya. Bukan hanya nanti di akhirat, di dunia pun ada sanksinya. Makanya kalau suwun ape sayang sangai kaya Kanjeng Nabi setelah dibatalkan Allah ya tetap sayang mbek Usama. Saking sayangnya nganti Nabi nyisi umbel itu Usama sampai Hasan itu nak jejer Usama sampai sahabat gojokannya gulon apa kok kudang ke Nabi wangger jamaah digendong Hasan sinar Hasan sampai Usama itu apa digendong sampai gelarnya Usama khibur Rasulillah Usama wong sing banget disenengi Kanjeng Nabi jadi gelarnya Usama teng sahabat Usama khibur Rasulillah kalau ada banyak buku tentang Usama. Ya, sampean ngerti. Jadi ya ini fatwa, ya, ini fatwa. Jadi aturan hukumnya gitu. Utuhum li abayim wa aksatu intawa. Wong diundang sesuai jenenge bapak.
Faham ya, jadi uang kudu bangga, baik bapak ibu kudu bangga. Cek ndak, cek keriting, cek randi duit, uang kudu tetap nyebut jenengnya apa? Bapak. Ya supaya tadi tidak terjadi ikhtilatul apa? Ansa. Makanya kalau suwun yang ngaji saya di sini, minimal sampean tuh apal 7 orang yang haram kawin. Ya itu jenenge mahram, orang yang enggak boleh dinikah. Lah orang yang enggak boleh dinikah ini oleh ahli fikih disebut mahram. Ciri utamanya mahram itu kalau megang enggak batalkan wudu. Jadi kowe demek ponakane ora batal, demek sinten tadi? Bulik budhe enggak batal. Dadi nek ape salat salim mbek bulik budhe enggak harus wudu lagi karena mahram. Lah yang boleh dikawin itu orang lain. Ciri sebut ajnabiyah. Mergo wong gara oleh dikawin itu jenenge orang lain disebut napa? Ajnabiyah. Jadi saya dengan istri saya bojoku jenenge ajnabiyah. Berhubung ajnabiyah anak nyekel bojoku ya batal wong enggak mahram. Tapi wong Indonesia itu lucu, Inggris bojo jare wis keluarga berarti mahram. Bojoku ora mahram, nek mahram ora oleh dikawini, paham ya? Lho gitu. Nanti oleh dirabi perkara ini wong liya ajnabiyah. Mulane oleh yang di duwe akeh bojo ora roh ya oleh wong liya wae, paham ya? Tapi nafkahe wong kok keloni ngono dadi tetep lha itu agak. Tapi wong saiki salah kaprah, bojo sak dhuwure anak. Lha iki bapak anak ngajari kula ngene. Kowe kudu luwih sang anak timbang bojo. Bojo misalnya mbok pegat ya wong liya, mbok tinggal mati ya wong liya. Lah anak-anak ora kena mbok pegat. Akhirnya ajaran iki kula terusno, tapi anak buahku ora siap. Bojo kula siap bendina tak didik ngono. Kowe aja gemen nentang hukum Allah mbek Rasul dosa kaya ta. Nah, ngger tukaran mbek anak kula siap-siap kalah. Paling dikandakno bapak yo bela anake. Ya misalnya aku belok coba ajaran saya itu pasti benar. Misalnya aku belok anakku rugimu apa itu ya anakmu. Kowe kok egois. Nah, lo coba ruginya apa seorang ibu? Misalnya saya bela anak saya, terus bojoku ngomong, "Nak anake dibela aku ora dibela." Memangnya anak saya anake sapa? Kan anaknya dia juga, kowe nak mikir sing waras tuh. Jadi ajaran saya itu kan normal, lo salahnya di mana coba? Ibu apa ada kalau ngalami kejadian misalnya saya cilik nak terus saya harus buat juding kecemplung sabun sabun kecemplung juding es bujung ngamu ya tapi kecemplung sabun malah juding wangi biasa ya udah sudah dikuras ini saya aku sih nguras nama jadi kayak gitu jelas orang salah gimana ya jelas jelas orang salah salah gue nyolong ini gue salah nah itu semua ngomong ini kurang salah cano piring ora salah menjen piring jajal kok wis agak pecah wis kok ora terang. Dadi piring ceblok pecah itu normal, teori manapun mengatakan nek beling ceblok itu pecah. Aneh ning ndi? Ya kan ndak ada aneh, ya biasa ae lah piring itu. Coba kalau istri kamu itu ndak egois, itu enggak perlu memperbandingkan kok bela anake ora bela bojone, lha anake sapa blok-blok. Lah kalau sama-sama sepakat bela anak berarti kan sepakat ibu e ora ngamuk mergo iku anake, bapak e ora ngamuk iku anake, kok anak untuk limpahan kasih sayang. Coba kamu pakai teori sebaliknya, bojo yo mahram. Bela bojo. Akhirnya anake direbut wong loro kan? Bapak e bela bojone, bojone enggak nyalano anake. Lha itu ajaran apa coba? Wong tua loro ngrebut cah cilik. Kowe ora sadar kena rata eleng nang ngene. Ngeling lo sampean kudu jlimet, arep terang lo jlimet ora apa. Wes ya mulai sesuk ya pokoke. Bojo be anak iku mbela apa? Anak. Mbela apa? Anak. Kok anak ora kena dipegat, kaya kecewa koyo apa ora kena dipegat. Bojo iku ora mahram. Mungkin nak sing bojo elek ya mungkin bojo abadi ya kan wis matilah ra payu rabi. Lah nak bojone ayu. Ayo. Kayak mantan Eru kan serabi menang nggak ayo nggak bisa. Ayo, so makrom biar. Sebenarnya suwargo bareng so boy kan. Karena misalnya ono wong soleh mati, bujune dirabi wong, ora pati soleh, suwargane melok so boy saja. Misalnya terus ora pegatan loh kan sing mati, sing lanang bu suwargo, sing bujo kedua ora pati soleh, lebun rokok, sing wedok melok di. Jare sing lanang iso oleh Gusti niku bojoku kula. Wong pas kula mati derek kula pekat. Tapi jare pangeran masalahe bojomu rabi meneh.
berarti dia harus kecewa ambil kue barna tak wis lah wong itu aku misalnya sing lanang kok mati meneh sing itu kan iso rabi meneh dan terus bujuni sopona nah karuan pegatan kan berarti dianggap lain dengan kesadaran suami sing tinggal mati misalnya. Nah, itu menunjukkan nasabnya bojo itu gak permanen disebut ajnabiyah halal dikumpuli mergo dinikah tapi statusnya tetap ajnabiyah makanya Imam Syafi'i berpendapat megang istri itu batal karena statusnya ajnabiyah tapi ada ulama lain yang mengatakan megang istri itu tidak batal tapi alasannya karena yang batalkan hanya jima itu madzhab Maliki itu tidak hanya istri megang orang lain pun gak dituruhi wong liya ya ora batal tapi haram karena orang lain paham ya? Kok terus kira batal terus orang liat cekel gitu maksudnya orang batal tapi haram makanya kalau orang haji itu disuruh intikal madzhab karena kalau orang haji pas tawaf kan pasti megang perempuan lain kan ya mesti kepegang kan itu disuruh apa intikal madzhab tapi tetap haram kalau sengaja dijelas ya itu disebut faja'alahu nasabau Musuhara itu keluarga besar. Nah makanya kawin itu disunatno wong liya. Wong liya itu sing adoh. Misalnya misanan itu dianggap masih makruh, khilaful aula. Yang baik itu ya wong adoh. Lah wong adoh itu pentingnya nanti ada komunitas yang kuat. Ini ku riyen sing masyhur ge Rasulullah nu nikahi Juwairiyah. Juwairiyah niku imro'atun min Bani Mustalik. Setelah Nabi nikahi Juwairiyah itu sak kawasan Bani Mustalik yang dulu musuhi Nabi langsung seneng Nabi. Perkarane bisa, gak pantas tukaran ben apa? Bisa. Makanya orang-orang Bani Mustalik terus mengumaklumatkan Ashar Rasulillah. Jadi banyak sahabat yang ditawan orang Bani Mustalik. Juga sebaliknya orang sahabat menawan orang-orang Bani Mustalik zaman perang. Tapi ketika Nabi menikahi Juwairiyah langsung sama-sama ngelepas tawanan. Gak pantas bisane Nabi ditawan. Kan ora lucu toh. Pak Dene bojone Nabi ditawan. IP-ne akhirnya dicolno Ashar napa? Rasulillah. Abu Sufyan itu musuh besar Kanjeng Nabi, sak urip-uripe musuh. Anaknya Abu Sufyan itu mukminah melok hijrah teng Habasyah. Lha teng Habasyah bojone kabundut. Bojone kabundut mek raja Habasi dinikahno Nabi. Waline wali hakim namanya. Abu Sufyan krungu. Krungu Nabi wis tau sisi mantune. Ya akhirnya Abu Sufyan taslim. Ashar. Ashar wis besan. Nggih. Besan niku mandi, wis mandi men. Teng daerah kula nu tiyang sebagian kiai ora cocok mek Muhammadiyah. Niku cocoke ora krana adu visi. Anake dekne kuliah ora bi entuk cah Muhammadiyah, damai men. Wis pokoke kena besan wis bar critane napa bar. Wong keluarga napa? Bisa. Lha riyen wonten Jawa Timur malah bisa nembe Umar Irama kelas. Bisa nembe situ. Umar Irama kita kok iki-iki. Dandut tesih halal apa haram ya Gus meneng ae. Bisanan wis itu. Umar Irama. Tenan iku mboten jare. Tesih haram to yen dandutan Gus perkara nemu. Ashar menapa? Ashar. Disebut faja'alahu nasabau wasi. Mulane besanan niku nggih penting. Nggih pentinge wae nggih menjadi komunitas. Mulane besanan nek iso beda desa, beda keluarga. Nggih dadi kesunatane nikah nek iso iku ora entuk keluarga. Tapi nek wong liya gak prospek nggih monggo nek terpaksa entuk besanan. Nek terpaksa. Ya terpaksa itu misalnya kayak zaman Nabi itu memang enggak ada pilihan Sayyidah Fatimah itu harus nikah sama Sayyidina Ali. Tapi itu ramisanan pas, misanan ponaan. Kadang ada orang yang bantah, lah Fatimah konto Ali. Sayyidah Fatimah itu binti Muhammad, binti Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Berarti Fatimah di Abah Rasulullah, di Abah Abdullah, di Abah Abdul Muthalib. Ali itu Ali bin Abdul Muthalib bin Abdul Muthalib. Jadi Fatimah itu tidak misanan, ponaan misanan. Sayyidina Ali misanan itu dengan Rasulullah, bukan dengan Fatimah, paham ya? Lengge to Ali bin Abi Thalib. Muhammad bin Abdullah. Sayyid Abdullah itu kakaknya Abu Thalib. Berarti yang misanan Sayyidina Ali dengan Nabi apa Sayyidina Ali dengan Fatimah? Dengan Nabi, paham ya? Berarti dapat Fatimah itu untuk ponakan apa? Misan. Kadang wong salah kaprah nyongkone Fatimah itu mboten.
Ini nak iso niku rabi itu untuk wong adu. Nak iso nak payu maksudnya. Maksudnya ini kan bakas. Ya nak rabayu sebiar menang. Setahu saya keluarga fanatik rabi keluarga itu kalau bodoh besar ya situ kiri. Tapi itu saja untuk minduan. Ya untuk minduan ming telu. Yang misanan cer ya jarang. Hampir gak ada. Padahal fanatik dapat keluarga tapi ya ming telu, ming papat gitu ya. Ya karena percaya orang luar itu kan ya tidak meyakinkan juga kan. Soalnya terus untuk orang ra jelas kan ya repot juga. Ya, disebut apa? Faja'alahu nasabau wasiro. Jadi eling-eling ya. Nasab itu. Nah terus kalau orang zina itu nasab itu hilang, walinya hakim. Jadi banyak pertanyaan di masyarakat, misalnya ada orang hamil di luar nikah. Nggih hamil di luar nikah. Itu terus dengan kesadaran dua sejoli iki terus minta dinikahkan kiai. Anak produk gelap ini enggak bisa dinasabkan ke bapaknya, nggih. Karena agama itu hanya ngakui nasab kalau akadnya sahih, kalau akadnya sahih. Sehingga ini nanti kalau lahir anak perempuan, nah, walinya itu tetap enggak bapaknya. Paham ya? Meskipun jelas-jelas bapaknya yang bersetubuh, walinya itu hakim. Karena agama hanya ngakui nasab yang dari bapak lewat akad sahih. Makanya sering kejadian di masyarakat itu wis hamil lagi kawin. Itu kula mesti pesen sampean tobatnya diterima Allah karena sudah kawin. Itu harus didukung. Harus didukung. Bagaimanapun dengan menikah kan menghilangkan zina kan, kalau dia tetap berhubungan, kalau tidak nikah kan malah zina. Ya ana kiai sing wong wis ora bener kok dinikahno itu salah besar, malah cepat dinikahkan supaya hubungannya halal. Tapi nanti anaknya ini nanti enggak boleh jadi diwaleni napa? Bapak. Saya itu pernah menikahkan orang yang kasusnya seperti itu. Ya saya bilang di naibnya. Ya sudah istilahnya walinya bapaknya tapi walinya tetap naib itu enggak bisa. Karena nasab yang diakui syariat itu yang biakdin apa? Sahih, yang lewat akad apa? Sahih. Jadi nanti kalau seperti itu misalnya anaknya putri paham ya? Oleh ngendang bapak, ngendang bapaknya secara genetik, secara gen, tapi secara syar'an nanti kalau nikah walinya apa? Hakim. Nah, makanya itu kudu ngerti. Nah, lagi-lagi adopsi anak itu mengacaukan itu semua. Nah, makanya agama itu membatalkan. Jadi kasih sayang boleh, kayak apa boleh lah. Seperti Rasulullah nanti nyisi Ubelis itu. Usama, tapi nasabnya tetap Usama bin Zaid bin Harisah. Harus jelas, Usama bin Zaid bin Harisah. Tidak boleh dibilang Zaid bin Muhammad. Itu sebut apa? Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu intaqwa. Paham ya? Terus kula suwun supaya sampean terlatih lah ambek teorinya ulama. Ulama itu tidak hanya ngomong sosial. Saya ini orang awam kan ada omongan sosial. Ada melarat di anak suga. Saya ini anak uripe di anak orang suga. Tukar ada mobil, tukar ada sepeda motor. Selalu yang dibahas itu sistem-sistem sosial. Saya ini kepe anak uripe, kepe anak di orang suga. Agama itu tidak mikir itu dok. Agama itu mikir nanti kelanjutannya nasab itu kayak apa. Nanti kalau kawin sama mahramnya. Terus yang ketiga ini yang perlu sampean ketahui. Ini yang paling ngeri. Mungkin ini khusus ulama kelas berat itu didiskusikan. Tapi ini saya utarakan di sini. Ben sampean dadi ulama kelas berat maksudnya ben melok katut. Kalau terjadi adopsi atau tidak jelas, sebenarnya ada masalah begini. Misalnya saya punya anak putri. Ruhin punya anak putri, jelas anak saya. Saya ingat betul itu anak saya. Terus karena Ruhin itu orang yang miskin, terus anaknya itu terlantar. Tapi dia tahu betul kalau anaknya itu hidup di biduan ini. Hidup di biduan ini. Terus Ruhin punya anak lelaki, mau kawin sama perempuan biduan. Enggak jelas. Dia yakin kalau anaknya itu di biduan, tapi enggak tahu yang siapa. Itu ada ulama yang mengatakan, jika jumlah perempuan itu masih bisa dihitung di kawasan itu, maka haram semua perempuan biduan. Karena ditakutkan jangan-jangan yang dinikah itu saudaranya kan. Mulane kena di anak jogeman ilang. Sare ki anak wedok ilang ning Batam. Kuwi jek eling betul nek ilange ning kawasan Pulau Gadung misalnya ning Jakarta ning Pulau Gadung. Ku semua perempuan Pulau Gadung haram dirabi anak embret mergo dikawinkan kok rabi entuk dulur. Paham ya? Dan semua ngeri betul itu.
Mulane wong nek di anak udah jelas manggon ndi saiki melok sapa. Terutama sama pegatan-pegatan lu. Yo kan yo. Kok dene di anak ning Banyuwangi dene mulane tak elingno bolak-balik. Bejo dene ketemu tak kon nulisi uripe ning ndi. Karena kalau masyarakat hanya ngomong wis bawa selita ora mangan ta ora, ulama itu kepentingannya lebih dari itu, paham ya? Paham ya? Itu bolehnya di, kalau kampung itu masih bisa dihitung. Itu satu kampung itu haram semua. Jadi misalnya sak biduan jumlahnya 700 wong. Berarti 700 perempuan itu haram dinikah anak irugen sing lanang. Mergo ditakutkan saudara. Ya misalnya sampean bantah ngene. Gus, saiki wis modern. Sing dirabi kan jelas. Misalnya anak Pak Rumanto misalnya utawa sing dirabi kan jelas anak Mustofa. Kudu ana saksi tenan nek iku anak Mustofa. Misalnya podo elek apa podo apane lah dibuktekno anak miripe iku tenanan. Sampai begitu agama ngatur. Makanya anak itu nomor satu harus jelas rimbanya di mana, alamatnya mana. Ini bukan urusan sosial mau diterlantar. Nanti ada nisa'in maksurat dan nisa'in wiri apa? Maksurat. Dan itu punya akibat haram tidaknya menikah kawasan situ. Nah, kecuali orang maksurat kayak kasus orang-orang Arab yang di Indonesia itu yang kan ada itu peneliti Mekah yang punya keluarga itu dulu kan banyak. Ketika ada revolusi Wahabi, itu banyak ulama Sunni yang diusir, sebagian hidup di Indonesia. Kayak keluarga Syekh Umar bin Jabbar, banyak yang hidup di Indonesia. Dia yakin bahwa anaknya di Indonesia. Karena dia sempat nikah orang Indonesia, punya anak di Indonesia. Bawang Banyumas, bawang Kudus. Ini mamang. Lah berita di Arab, pokoknya ini yakin, nah anakku ada yang di Indonesia itu. Terus anak lanang, dia mau nikah orang Indonesia. Lego oleh asal ukurannya Indonesia, tapi nak disebut kayaknya di kawasan Banyumas, pas itu isunya di Banyumas, ya satu Banyumas nggak boleh semua, tapi tidak sampai satu Indonesia gitu, paham ya? Masa Indonesia ya repot loh ya. Tapi tentu sekarang tuh orang sudah modern ya, artinya modern itu misalnya sing dirabi kok pesek cili, gak mungkin sama soalnya bapak ini kan ya nanti ya tetap ada lah. Tapi secara umum akibatnya sampai begitu, jadi saya cerita akibatnya itu sampai begitu. Nah, yang memperkeruh keadaan lagi-lagi tadi anak angkat. Kalau anak angkat enggak diketahui itu sama dengan anak hilang kan. Lenggeh to, kan terus apalagi di nyuwun sewu ya, sekarang dikamuflase pakai masuk C1-nya misalnya, paham ya, masuk kartu apa? Keluarga BIN-nya sudah tercatat. BIN bapak yang apa? Baru. Oh, malah. Makanya sampean kalau bilang, ini ada C1-nya Gus bukti kalau anaknya ini. Siapa yang menjamin kalau dia ada bohong? Gitu kan? Yang menjamin siapa kalau C1 ini gak palsu? Pokoknya kan gereleng misalnya rugen di anak wedok tipe anak angkat wong Jakarta wong Pulau Gadung ya misalnya. Ya yes, pokoknya anak rugen sing lanang itu angger pacaran wong Pulau Gadung wong rabi rugen kudu muni ra oleh aja. Nang kono iku kudu ana dulurem kandung, kudu tipe anak sapa bapak ya lali. Lah bapak piye mbak anak kok lali? Lah itulah masalahnya bapak. Saya sementing. Nah makanya paling tidak Rukin bilang, makanya jangan rabi sana, nanti ada masalah baru. Karena bapak sudah penuh masalah. Nah, itu. Tetap harus kamu rabi, sing pokoknya ramong Pulau Gadung. Pastinya ngambilnya jangan Jakartanya, yang kawasan itu. Sampai sebegitunya ulama bakas itu ada di kitab Al-Asbah itu. Nisa'in mahsurat dan nisa'in wairi mahsurat. Ada perempuan mahram hidup di satu kampung. Kalau kampung itu bisa diidentifikasi berapa jumlahnya, itu satu kampung menjadi haram semua. Jadi misalnya saya dengar isu di kampung situ ada ponakane jenengan ke sana, ono kakake jenengan, anake kakake jenengan. Tapi aku ora roh persisi ponakanku sing ndi, pokoknya kakakku yakin misalnya uripe anake ning kono. Itu satu kampung enggak boleh saya nikah karena berarti kan nikah ponakan, nikah nopo? Ponakan. Ditakutkan mendapat ponakan. Sampai segitu. Mulane kula suwun nah, nanti anak wedok sing jelas. Yo kan yo ditulis monggo ning ndi terus. Aja men diweseli tok ra ine ra roh. Nek kula di pengalaman kula ra kiai. Kowe ra roh rasane dadi kiai, nek kula roh rasane dadi kiai. Ning dunia kiai pancen unik. Saya itu punya santri bawean. Nikah karena ndak mapan itu ya macam-macam lah karena ndak mapan tuh bapaknya kerja di Malaysia, ibunya dititipno kiai ini mondok dadi candalem. Anaknya juga itu lucu, kalau anaknya nelpon bapaknya itu lucu.
Pak cepet pulang, saya takut lupa wajahnya bapak. Anak itu rapal orang ini bapak ya, tiap teko ya orang putra gelam dijak nganti rapal lah itu bapak. Dan ngeris limang tahun bapak itu teko, roh cadulanan itu tiba roh gue nak bawa takut, itu anak mundur. Coba kan bahaya juga kalau artinya tiap limang tahun orang ketemu ya roh anak itu paham lu maksudnya. Lah terus bisa hilang tenang kan jurani teh ini. Paham ya? Bahaya. Lah mulane kudu jelas. Nggih kudu jelas, kudu nasab kudu ditulis fa'alaku nasabau. Masira itu paling apik wong Arab, mon sampean. Wong Arab itu paling apik masalah nasab. Wong Arab sing ora sayyid sekalipun sing mboten habib niku ya dua apal nasabe. Dadi wong Arab itu mereka karuan kados Rasulullah, kados habib lu apal tenan. Wong kula mawon apal maksudnya nasab-nasab. Misalnya sinten itu apal kula kan. Mergi ngoten iku perkarane iki penting wae. Ora kok gagah-gagahan memang punya akibat setiap angkatan itu ada mahram. Setiap angkatan itu ada mahram. Wa miling-iling fa ja'alahu nasab wa sihra wa kana rabbuka napa? Wa kana rabbuka napa? Qadir. Biasane diwaca ta khutbane kan. Ribet ora karuan nang maca barbar. Wala zagusnani wala tarikoni ila fikodoin wa kotar wa kitab sumuna wa hikot sefak kesembuhan kalau orang tahu mau jauh khutbah wa gerakan khutbah ini kata ajaran bismillah nang kawin nang wosok suwan kaya kawin ini wong mulia wabik wong mulia wabik khutbah isu kawin-kawin kepeksa ya di khutbah ira barbar tapi yang sing lanang wis ngeluh untuk cahiku mereka cek aile sing widok yang ngeluh tapi takdirin untuk iku pun kalau wajar kita terus eling-eling ya nasab itu penting. Faja alagu nasabau wasiro. Makanya kalau ada nasab tidak jelas itu harus dirunut cari bapaknya. Dan itu yang paling sah. Udhuhum li abaihim huwa absatu nabo intam. Huwa ta'ala ta'alaku ala tindad khalaqa ingkang gawe sapa lagi as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi. Wa malan perkara bainahuma antarane sawat lan ardo. Allah gawe fisitati ayamin ing dalam masa 6 dino atau 6 masa 6 macam-macam loh kiai mana namun dan tahapan nama samin ayam itu nya sangin berapa kilo dulu. Efikodriha in dalam kira-kirane nom dino yes kira-kira mu. Kena apa kok dikira-kira li anakku karena saat temen kelakuan dalam yakun orang itu sama ing dalam kono-kono panggunan zaman itu apa Samsun apa sering ini. Jadi ulama yo kadang-kadang kemelek cuma ulama darah ini ngendikan. Maksudnya ini adalah logikanya. Allah gay langit bumi ku nom dino. Lah nang dina ukurane apa? Zaman iku sering ngerung digawe terus ngukure dina nganggo apa? Lah yo cangkem wong. Wes kena cangkem wae cuma ulama tetep darani ngendikan. Asline iku protes. Apa gawe langit bumi iku 6 dina? Lah 6 dina iku tingan sedina kan sering ngene terbit. Nganti sing lung sering ngene wae urung digawe. Terus 6 dina iku ukurane apa? Ya misale kira-kira gawene apa 70 jam. Lah nganggo jam sapa ngono jam. Kok matekno wae. Lah nek gak usah dadi ulama. Ulama ora go julukan yo padha cangkem elek. Cuma ulama darani ngendikan. Perkarane yo asline yo. Lah ngaten mawon di soal. Allah niku zat sing mukhalafatul lil khawatir. Allah ku zat sing beda mek makhluk. Lah zaman ro gawe ape zaman ro gawe makhluk beda mek sapa. Yo ulama sing nyoal. Akhirnya dari ulama sing nyoal iki Allah beda mek liyane ngono wae ora usah muni ambek makhluk. Dadi sehingga pokoke Allah iku mukhalafatul lil ghairi, pokoke Allah beda mek liyane. Mergo nek muni beda mek makhluk lah zaman rong gawe makhluk beda mek sapa. Ya tapi ngono kan ngel-ngel cangkem ae lah terus ora usah ngono pokoke manane apa ora kembar makhluk e umur kok mbok jero. Malahnya orang itu, Imam Ghazali itu pernah digugat Ihya itu di Karang, ketika beliau masih sugeng itu digugat oleh ulama yang selevel Imam Ghazali. Banyak yang digugat. Itu satu-satunya jawaban Imam Ghazali, saya punya jawaban Ihya. Terus, nopo jenenge. Saya punya, mungkin jarang yang punya kitab itu, tapi saya punya teks dari kitab Imam Ghazali menjawab kejanggalan orang pada Ihya. Menangi, beliau masih sugeng, masih hidup. Itu diantara jawabannya itu begini, fal ma'ani awsa'u minal ibarat, eleng-eleng kok edangi, fal ma'ani awsa'u minal ibarat.
di mana-mana namanya lafaz itu tidak mengikat. Yang mengikat itu makna. Di falma'ani ausau minal ibar. Karena kalau nuruti lafaz itu orang akan kriminal semua. Itu tadi misalnya contoh paling gampang. Ini contoh guyon tapi tenanan. Aku ngomong mbek Rofen, aja geman nangani bojomu. Nangani itu sama kata tangan. Maknane aja nabuki bojomu. Suatu saat aku dengar Rofen itu nyaduki bojone. Aku kecewa. Hen, lah bojomu kok mbok saduki? Jenengan larang namung nangani, niki namung ngikili. Tanda bisa. Kamu memanfaatkan lafaz yang saya uraikan. Kowe aja nabuki, aja nangani bojomu. Terus kowe menghindari ben ben ora melanggar kiaimu. Nah tak tabuki kan melanggar. Oh tak saduki wae. Mun tak kok kiai nek aku pas saduki, jare jenengan sing haramu nangani, mesti gak sikil. Tentu maksud saya aja nabuki itu jangan berbuat kekerasan kan. Paham ya? Itu disebut falma'ani ausau minal ibar. Tentu maksud saya jonangan itu jangan berbuat kekerasan, cek baik dengan tangan maupun dengan kaki. Lo andekan lafaz bisa dipercaya berarti yang haram kalau pakai tangan. Paham ya maksudnya? Paham ya? Makanya kalau Rasulullah ngendikan tasodaku walau bisik kita merotin. Kowe ku sodako senajan to sak cuwile kurma. Ya mau praktek no tenang tuku kurma sitok buat cuwe. Kowe gak ada fakir miskin ya wong edan. Maksudnya ulama, kabeh ulama sepakat. Maksudnya itu, kue sodako habe kut, kut itu makanan pokok. Artinya kalau konteks Indonesia ya dikek no apa beras, dikek no beras, mereka kut. Orang kok pepeh kepen persis no dawe nabi terus tuku kurma, nopo? Dan nabi nak ngetikan macam nabi tiang Arab ngetikan ya tak sodako walau firsana satin. Kue sodako senajan to sak sambil wedus. Lung sing sedekah ora tau nyembleh wedhus kok ngenteni duwe sambile. Wedhus. Iki paling banter sambile pitik iku anggere ketikus kok wis. Lah seperti itu karena tadi falma'ani ausau minal kita. Ning dinggon makna luwih luas dinimbang lafal. Paham iki? Paham iki? Lah sak niki tiyang niku do ora pati ngaji usul fikih, oh kudu persis nabi. Nah persis nabi kena sedekah ya kurma terus sigar. Mergo nabi dawuh sigarane apa? Kurma. Aja utah wong dawuh kon sigar. Nah sedekah ya kudu sambil wedhus aja daginge sapile. Moyo repot. Lah itu saya puas sekali saya baca jawaban Imam Ghazali. Jadi ketika beliau sugeng tuh makalah yang di Ihya itu banyak yang gugat. Terus beliau menjawab jawab iskal itu. Saya alhamdulillah punya kitab itu jarang yang punya, tapi saya alhamdulillah punya. Dan di antara jawaban itu beliau menjelaskan falma'ani ausau minal ibar. Karena ibarat ini pasti terbatas. Ya terbatas. Misalnya kula ngomong mbek Ruhin tak jak mareng, wis mangan sakarepmu. Ya sakarepmu itu kan ya iso diukur kan. Wong dijajakno kuwi etikane piye. Wes nang omah kene kaya omahmu dhewe terus kene mlebu kamar dipuk dhuwit ning kotak. Wes ora usah sungkan sanggep kaya omahmu dhewe terus buka kamar dhuwit ning kotak jupuk. Ana ATM dijuwi maksudnya sak karepmu dhewe kuwi wis wae mangan wareg ngono wae ora kok. Ya ora wong Jawa kan ngoten iki wis. Ora usah bayar ya pokoke seduluran. Bareng di seduluran dikai mau 1000, ambil dulur sih mau 1000. Bahasa Jawa ini ora jelas. Saya nak kerja nih gue merasa gue hitung profesional seduluran. Nah, seduluran ini malah larang. Masa dulur mau dikai 1000. Utama mana nih seduluran itu rasa bayar orang ambil dulur. Wah, repot. Mulanya ini pentingnya kalau aturakan. Jadi falma'ani ausau minalibar. Sebab itu terus ditemukan ilmu usul fikih itu yang bisa menganalisis maknane hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau nuruti tekstual itu ya repot. Ya, karena Nabi orang Arab Nabi kalau sedekah misalnya ngasih wes al-qarni ya jubah. Ya karena Nabi orang Arab. Saya yakin ada kan Nabi orang Indonesia mungkin ngake iruken ya baju hem bukan jubah. Orang roh, orang pas aja lah ini di apa? Di apa? Coba ya, mungkin kalau gue slogan, tak kayak coba ya, ungkep bos. Nanti kalau tawan, cara gelem tak tukok nonton. Semua aja cobaan, macam lah.
entek wiro di tontonan paham. Lho nak gelem tak tukono sesuk. Ngwaji kok ngarep nggo napa? Ngwacem rek. Kula lantukno mu sing ngaji Gus Bak sesem. Jadi paham. Ora maksude ora usah cangkem melek terus ana wong. Apa nggih langit bumi 6 dina terus ana cangkem melek. 6 dina ditung kok apa? Wong zaman iku ora ngono apa? Oh iku cangkem melek. Lah iku ora oleh, ngene iku ora oleh mergo fal ma'ani ausau minal apa? Ibarat. Jadi ya sudah dikira-kira dhewe mergo yang mengikat itu semangat maknanya bukan redaksinya. Nggih bukan apa? Redaksinya. Itu disebut apa fal ma'ani ausau apa? Minal ibarat. Li anahu kron sak temen kelakuan iku lam yakun ora ana iku sama ing dalem kono-kono panggonan apa Samsung sering ngene. Maksude 6 dina wis kira-kira 6 dina saiki. Aja mbayono 6 dina zaman iku urung ana sering ngene, urung ana di dina. Walau sya mau ngersakno sapa wa ta'ala la khalaqo. Tapi wong Yahudi nak beda Kanjeng Nabi ku yo ngono iku. Oh Yahudi jan kurang ajar. Mat jare sok ben iku kiamat. Iya kiamat jare Kanjeng Nabi. Bumi diapakno, Mas? Ya dihancurno. Lah pas iku manusa-manusa ditakok endi? Ya melok buancung. Gak sing nabi-nabi kaya kowe manut. Perkara nek dijawab ning bumi rak melok hancur. Mas, sebenere kok kiamat, ya kiamat nabi. Lah pas bumi dicur nabi-nabi terus ditakok endi? Mate nek melok ning bumi kan melok hancur. Nabi sumu Yahudi. Oh, no, esok ditakon. Pas repot. Tapi dia dulu, wah, gaya kekacauan sebenarnya, gaya kekacauan pikiran. Tapi yang rodok niru Mu'tazilah, itu ya kau yang Yahudi. Cuma Islam mana ya, tapi kau yang. Lain cara keyakinan Mu'tazilah, itu swargo ben rokok saya kira ngono. Alasannya itu swargo neraka itu arduhas samawati wal ard. Sebagian ayat disebutnya arduha ka ardis samawati wal ard. Sebagian kan arduhas samawati wal ard. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha. Nak ambane swargo itu padha karo langit bumi, nak saiki sono didakon ndi? Lah jenenge donya lak mok langit mbek bumi. Swargo sitok itu ambane padha karo langit bumi. Lah nak pitu terus sepiro? Ya anak saya kini sama itu tidak kau sendiri orang gune. Mulanya cara Mu'tazilah swargo itu mana nih? Sebel, jadi nak wes wong kiamat ni, gue lagi swargo. Tiga. Cara Mu'tazilah. Jadi ahli sunnah ya orang buat tidak kau sendiri urusannya pangeran. Sementara ngono-ngono aja. Lah alasannya ahli sunnah ceritanya Nabi Adam. Nabi Adam diusir ke swargo. Lah swargo ni orang diusir kau sendiri. Ya ulama gua sini cangkem melek, cuma ulama darah ini ngedikan, nanti ini bantah-bantah ini mau pinter-pinteran. Lah iya, ceritanya Nabi Adam diusir ganti suarga, anak suarga ini orang diusir ganti jari Mu'tazilah orang ada jari ini suarga itu lambani langit bumi, nah saya ada tidak ganti, kan rasa deng ya nah, mau dicangkem melek itu, nasi bantah-bantah. Lah akhirnya terakhir mau datang, ayo bodoh mati, jajal tidak kau tipu. Naroi. Lagi kau yang ngeten ini dari langit bumi tiga bintan, enam di. Lah ukurannya apa? Bung zaman itu rumah nono kok? Sering ini, sosok cuman nomor asal melak melak ngono. Bener emang gue jadi, gue seneng ini. Istilahnya apa? Falmaani, awasau nopo, minalibar. Jadi gue tuh rokok itu, jadi gue ngojo terikat lafadz dong. Ke falmaani, awasau, minalibar. Ya mungkin ya, cara usul fikih itu jelas sih. Kalau ide usul fikih itu saya sangat nopo ya. Ya saya sangat itu memang ada analisisnya. Walau saya mau mengersano sopo wa ta'ala la khala kau ikhtini gawe sopo wa ta'ala guna isamwat lan arat oleh gawe filam hatin yang dalam sakit depan lawal udhulu te pindah anhu sangking al kholki filam hatin iku li ta'li di kholkihi krono mulang atau ngajari piro-piro makhluknya Allah atas tabuta yang sidik-sidik. Jadi Allah nggih langit bumi kun yo iso, tapi kok nganti 6 dina ben wong dilatih apa-apa yo ora langsung. Dadi sugih ora langsung yen apa-apa kok sidik. Karena kok sidik wis kesuwen, sementing ora langsung. Dadi Allah iso wae nggawe langit bumi niku filam hatin. Tapi Allah nggawe 6 dina niku nunjukno mulang nak wong niku ora oleh napa sepun-sepuntan. Semesta wong ngkonuli nguasa ini sapa wa ta'ala al-arsy ing atase arsy. Semesta wong ngkonuli ngatur sapa wa al-arsy.
Mubamana ini munggah kita kok munggah piye dene repot mari perkara ya. Kan terus debat tenak munggah munggah piye. Gua utawi jenenge aras filukote dalam rukut sarirul mulki. Iku napa? Singgasanane kerajaan, sarirul maliki iku singgasanane kerajaan. Iki ora sata kok lu gue piye manggon ndi senengane kok tak kok. Wes pokoke falmaani ausa umnal ibarat apa duwe aras artine apa sugih ngono ae ora usah mbok bayangno. Awal lunggu terus arase kondi, wah bahannya kok apa? Terus pesen ning ndi pengrajine sapa? Malah repot kabeh. Suwe-suwe ngono bayare piro? Wah, malah karo-karuan. Wis ora usah ngono, Allah diaras berarti Allah sugih ngono kok repot. Senengane kok napa? Repot. Falma'an ya usah ngono apa? Minal ibar. Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Ar-Rahmanu badal min dawri istawa. Utai Allah iku zat sing Rahman. Tegesi Allah itu sing Rahman. Tapi lafadz Rahman itu beda dengan tibatan bintu beri istawa saking domiri lafadz istawa. Istiwaan tegesi munggah utawa menguasai aliku kang patut apa istiwa bihiklan Allah. Pas al mengkota kau siro ayu hal insan. Kue oleh tak kau bihiklan Allah sing Rahman khabiron hale wong hale dat sing iso nyeritakno kelawan kebenaran. Allah itu dat sing khabir nak nyeritakno kebenaran mesti pas. Yukbirka tegesi bakal nyeritakno sapa Allah ta'ala kain siro nyeritakno bisifatih kelan piro-piro sifatnya Allah wa idha kira lakum sifatih.